Halo semuanya, balik lagi di channel Hakai Zone. Baiklah, kali ini kita akan memainkan game namanya adalah DIAM! Dan kalian lihat gambarnya adalah Natsu dari game Fairy Tail The Strongest Guild. Ya, ini masih versi Cina ya, jadi kita langsung aja. Nah, ini ada cuplikannya. Nah, ini Lucy. Oke, Gray, Lucy Erza. Wow, ternyata kakek itu bisa berubah ya. Oke, Natsu, Erza. Oke, kita langsung battle gitu aja. Oh, Erza ternyata sudah langsung pakai custom yang itu. Oke, kita swipe up dan kita gunain green. Oke. Wih, damage-nya gede juga ya, 18.174 tadi. Wah, itu dari naga hitam birunya juga sakit juga. Oh, buset, orangnya POV sekali. Ini apa ya, kira-kira ini kayaknya nunggu ultimate mereka bisa. Oke, wipe up. Nah, itu ultimate nya si Erza. Wow. Oke, terjadi ledakan yang sangat besar sekali akibat dari pertarungan mereka tadi lawan naga itu. Nah, kemudian kita sudah masuk di home base nya, base home nya lah. Oke, kita langsung dapat summon kali ini. Summonnya siapa ini? Dari Lucy. Atau kita akan dapat Natsu? Ah iya, betul, kita dapat Natsu. Dan kita kembali lagi. Kita klik apa ini questnya. Agar kita nambah anggota dulu. Kita balik lagi, baru kita pencet questnya. Oke, kita lawan Pig ini. Kita sasa ini, kalian bisa mainnya klik-klik aja, itu mudah sekali. Oke, apalagi lawannya selanjutnya. Oke, kita dapat bintang 3. Oke, kita langsung aja skip aja kayaknya biar cepat. Gua udah nggak sabar pengen lihat selanjutnya itu apa. Oke, sekarang ini adalah pilihan menu untuk apa, untuk meng-up kekuatannya. Oke, habis dikasih poison, nambah darahnya mungkin. Oke, kita lanjut lagi, kita lawan tikus kayaknya, bos tikus gitu. Ini siapa lagi nih? Gua nggak terlalu mengikutin ini apa anime di ceritanya. Ya, setahu gua ini menurut yang gua baca informasinya, ini game ini kalau yang di awal tadi merupakan tamatannya yang cutscene tadi. Kalau yang kita mainin sekarang sebelum arc Tenrojima di pulau Tenrojima itu katanya gitu. Dan ini katanya mungkin stuck di situ aja. Ya, gua nggak tahu juga, soalnya gua juga baru mainnya di awal ini. Kali ini gua rasa ini mulai lagi dari awal lagi ya, belum mereka masuk di arc-nya Tenrojima. Katanya ini flashback-nya gitu. Oke, sebelum ke arc selanjutnya pasti ada flashback gitu. Ya, kayak kalian nonton anime, biasa kan langsung ada yang skip langsung 2 dekade atau langsung season 2 gitu kan. Maksudnya kayak episode selanjutnya totonya udah di tempat ini, tapi di episode selanjutnya tiba-tiba ada flashbacknya. Kayak inilah Naruto, memang dari awal kadang-kadang nanti ada flashbacknya lagi dulu-dulu kayak gitu kan. Oke, sekarang kita lawan apa nih, ikut aliran apa ya, Genja apa gitu ya kan. Kok lawannya terlalu easy gitu ya. Oke, kali ini kita menang lagi. Itu ada kucing malaikat bisa terbang. Oke, kita masih yang ikutin ini, lawan ini lagi, apa namanya, lawan prajurit siapa lah itu, dia bulat sabit. Oke, kayaknya Natsu atas ulti. Wow, ini kalau untuk segi dari game 2D ini udah lumayan keren menurut gua. Dan gua belum lihat ultinya Lucy sama si Gray Buster. Oke, jika kalian mau cepat, kalian bisa langsung klik-klik aja untuk skip. Ini siapa ya? Gua nggak tahu itu yang pakai topeng dan yang rambut biru kayak Dragon Ball tadi siapa.
BSR dia. Kayaknya kuat ini. Oh ya, ini yang sama kayak ini si Grey. That you want. Kalau kalian nonton ada kayak episode apa namanya? Movie gitu. Mereka pernah dipertemukan dua gitu. Maksudnya berdua, satu ini loh, satu apa? Satu prosotan, dan mereka ngebekuin semua prosotan itu. Bekuin prosotannya karena airnya itu jadi beku semua, jadi tempat hiburannya itu beku semua. Oke, kita nge-summon lagi. Siapa ya? Gua nggak tahu. Tuh. Cewek itu. Nah, sekarang kita dapat si Levi ya. Ya kan, benar kan ini Levi? Selanjutnya kita tambah si Levi juga. Oh, ini bisa maksimal ya, formasinya bisa 6 orang ya. Jadi kita nanti bisa nambah lagi 2 karakter lagi buat bantu kita untuk menyelesaikan misinya. Oke, sekarang kita udah masuk di strip 2, strip 1. Di arc-nya siapa lagi nih ya? Maksudnya di level selanjutnya ini kita lawan siapa? Ini yang robot biru kayak Dragon Ball siapa nih? Iya, danger kenapa? Atau kita langsung lawan bosnya ini? Ini nampaknya kayak penjual pedagang gitu dia. Ini apa jurusnya gitu? Wow. Oh, ternyata si Levi itu magic ya. Terus kalau si Lucy ini apa ya? Physical juga. Tapi jarak jauh gitu kan. Gunakan cambuk. Oke, sekarang kita klik lagi. Kita mau ngapain ini? Kita klik Senatsu. Kemudian, mau di upgrade skillnya. Udah, kemudian kita balik lagi. Kita nge-quest lagi. Oke, kita 2 strip 2. Kita lawan siapa lagi nih? Ini kok modelnya kayak Harley Quinn. Oke, kita lawan Piggy ini lagi. Kemudian ada ini juga, Ninja Ulet Sabit ini. Oke, mungkin kita cobain ultinya si Natsu. Kok Natsu lagi? Enggak yang lain, gua pengen yang lain gitu. Oke, Natsu lagi. Oh, udah habis duluan musuhnya. Nah, sekarang kita lawan monster batu. Oh, ternyata ini mempunyai kekuatan ini ya, monster batu ya, untuk mengendalikan batu-batu menjadi bawahan dia gitu. Kekuatannya siapa namanya tadi, si Grey. Oke, sekarang kita oke, Lucy, Levi sekarang. Oh, dia tukang nge-heal. Oke, jadi kita nggak perlu khawatir kalau darah kita berkurang, ada tukang healer kok. Ternyata si Levi itu skillnya healer ya, itu cukup membantu sekali buat yang lain. Oke, kita dapat apa sekarang? Poison kah atau mana atau untuk menambah kuatannya lagi? Oh, kayaknya ini kayak dapat emblem gitu ya kan, kayaknya emblem juga. Ini kita buka kotaknya. Apa yang kita dapat? Material apa nih, ruby. Ini siapa nih? Oh, kok nggak salah, ini satu timnya juga dengan Natsu. Tadi kekuatan api juga atau kekuatan tanah gitu elemennya, gue lupa. Oke, kita lawan mereka lagi. Ini yang baru Natsu doang. Gue pengennya sekarang si Grey full buster. Nah, oke, Grey ternyata kayak gitu ultimate-nya. Gue pengen lihat Lucy. Nyambuknya kok nggak kelihatan gitu ya? Jauh memang sih. Oke, sekarang kita lawan ini. Siapa ini gua nggak tahu. Di arc-nya 2 strip 4. Ya, ini masih terbilang easy ya lawannya. Iya, Grey. Kenapa? Kita langsung skip aja. Ya, ternyata Grey sekarang sendirian. Hajar Grey. Kecil banget gitu damage-nya untuk lawan satu orang.
barusan tadi. Kalau sekarang udah oke, kita lawan dia lagi. Langsung ulti aja, Grey. Waduh, ini main kuat juga ya. Waduh, darahnya masih setengah. Itu udah mau koit nih. Gak bisa diarahin lagi. Seperti yang kalian lihat dari tadi, gua nggak ada jalan ke atas atau ke bawah gitu ya. Tapi kita menang. Ya ini gamenya cuman kayak tetap pada posisinya, nggak bisa pindah-pindah, cuman bisa maju dan mundur gitu aja. Mungkin kalau di game yang versi lain ada yang versi MOBA, ya gua udah nyobain juga ada yang versi MOBA. Terus game ini juga yang versi lainnya ada yang kayak MMORPG gitu. Nanti gua akan bikin tentang game itu lagi yang lainnya. Sekarang kita suruh ngapain ya? Yaudah kita balik aja. Oke, katanya suruh upgrade 3000 diamond. Wow, mau 4000 cuy, itu mahal banget kayaknya. Dan kita langsung dapat skinnya si Erza sama karakternya sekalian. Wah, ini kita dapat si siapa ini? Ini kalau nggak salah yang mau jadi pasangannya si ini kan, si Erza waktu itu. Kalau yang di movie-nya, seperti yang kalian bisa lihat, ini banyak banget karakternya yang belum kebuka. Ini karakter-karakternya sama persis yang kayak di anime. Ini kalau yang di movie-nya gue ingat banget, dia beruntung banget ya, satu prosotan sama si Erza sampai mimisan dong dia. Oke, ya udahlah. Prajurit bulan ini bulan sabit. Ya, damage-nya udah lumayan. 200 ribu. Pakai aja langsung, bab. Mantap. Kok gak langsung mati sih? Oke, kita menang lagi. Dan yang gua kecewanya adalah tadi buat lawan satu orang aja, buat ngelawan satu orang aja harus gimana ya, kurang gitu damage-nya, nggak terlalu besar. Padahal yang kalau kita tahu kan, Grey itu kuat sekali kalau untuk battle sama orang, apalagi hanya untuk melawan bagian dari anak buahnya doang gitu kan. Nah sekarang kita lawan apa ini, wolf kah atau orang jadi-jadian? Tapi kayak monster gitu, bukan kayak wolf. Kalau wolf kan ekornya lain, ini kayak seperti buaya, gabungan serigala campur buaya gitu. Ternyata kita udah menang lagi gitu. Simple and easy sekali. Nah, kita lawan siapa ini? Shadow Master. Kayak muka Shadow Master, tapi mirip hero di Mobile Legends juga. Kayak Hellcat wajahnya. Oke, kita mesti lawan ini, bukan bulan sabit ini. Oke, kita pakai si Grey. Oh, buset. Gua lupa nge-heal dong. Grey-nya jadi mati dong. Aduh, jadi kita kurang pasukan. Oke. Oke, dan dia menggunakan semburan api, senapnya. Kita menang lagi. Simple and easy. Apakah Grey masih bisa bangkit lagi setelah ini? Gua nggak tahu juga ya. Kita masih lawan prajuritnya ini. Tapi kayaknya gua harusnya kembali dulu tadi. Ah, itu siapa ya, Juvia? Sepertinya ya Juvia. Oke, setelah selesai, udah bisa belum ini? Oh, udah bisa. Oh, ternyata gua tadi udah dapat materialnya, jadi bisa dibuka langsung. Kayak material ini, kayak kalian bisa lihat ini di bawah ini kayak diamond gitu. Bukan diamond ya, apa ya, kristal di tempatnya. Kalau ini mungkin yang untuk yang biasa ini yang apa ya, fighter atau apa gitu. Ada yang tipe healer, entah. Ini gue nggak tahu ini bahasanya apa, mungkin kayak elemen-elemennya lah gitu ya. Oke, kita lanjut aja.
tapi sebelum itu gua kita belum bisa nambah tambah dulu. Terus ini apa? Ini apa toh? Oh, ini formasinya. Oke, udah balik lagi. Elemen api, elemen es, tanah, terus apa lagi? Physical. Udah kan? Oh, ini belum di-upgrade ternyata. Masih level 1. Jadi sebelum itu kita upgrade dulu lah. Kasian dia nanti cepet mati juga. Bahaya juga buat kita nih. Dan poison gua habis lagi gara-gara upgrade-upgrade ini. Kita buat dia levelnya ya sama. Kalau bisa sih dapat sama juga level 10 kan. Gua nggak tahu ini lupa namanya karakternya siapa. Yang jelas kalau gua lihat di animenya ini satu kawanan juga, pokoknya yang satu grup sama si inilah Gray sama Lucy sama si Natsu. Biasa mereka untuk nyelesain dungeon dan quest tuh bersama-sama. Ya kan, kita lanjut aja. Oke, kita lawan lagi nih si siapa entah namanya. Gue sebutnya entah Shadow Master lah, pokoknya gayanya gitulah. Kita lanjutin aja itu siapa barusan gue nggak tahu. Matador. Oke, kita kasih lawan ini pasukan Hunter ini, pasukan bulan sabit ini. Nah, dan ini kan enak. Cuman ya kalau dibilang itu mereka jadi tambah kuat gitu damage-nya. Kekuatannya, pukulannya. Tapi kok udah darahnya kosong belum mampus. Udah kuat tak? Kita pengen lihat ini kekuatan dia. Oh, ternyata dia jadi tipe zoan gitu. Oh, perubahannya kayak ini, zoan gitu. Setelah di up, wow, makin sakit ya si Gray jadinya. Udah level 20 makin sakit ya pukulannya. Dan mereka pun semua jadi makin sakit-sakit semua. Oke, mungkin sekali lagi ya. Bam, 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 bam. Ayo ajar. Oke, ini game-nya ini bisa auto. Bisa auto, auto play. Oke, sekali pukul, mantap. Kita pakai siapa ya? Udah lewat. Nah, sekarang kita sudah menang. Oke guys, mungkin gamenya sampai di sini dulu ya. Tuh di part yang sebelum Tenrojima. Oke, jika kalian suka dengan gamenya silahkan like. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan salam dari gua, Hakaizon, and bye.